orang kalau masih sebelum terjadi atau di saat terjadi nasihat ini diberikan tampaknya biasa, betul, biasa-biasa saja. Tetapi banyak orang sudah mengalami bahwa sesuatu itu akan terasa betul sangat berharga ketika sudah berlalu. Berlalu waktunya, berlalu kesempatannya, ataukah sudah berlalu beliau yang memberi fatwa atau petuah ini sudah meninggalkan kita. Aku ki bapakmu. Nggih. Yen iki arep ngene-ngene nang bapakmu dadi kote aja nglakoni anu liyane nek urung ngibasah. Iki salah karo Gusti Allah. Iki aja di tinggalne dhisik. Aku ki isaku ya karo anu sandi iki. Yo opo ki ngeri bumi kabeh sekabehane supaya Gusti Allah iso yang pernah ini yang bijak-bijak itu ngakoni ibadah aku itu nyumun karo Gusti Allah gak ini tapi ya wis tapi terus ya bisa sak lalu itu kabel bisa apa itu ini supaya bisa ngano kabel kabel kita untuk simpulan sana tapi aku diri itu malah apa-apa itu wis lah jenak lagi ya tak padanya harus sampingan dalam batin ini anak butuh ini kabe bisa penting nilai ibadah ya bisa kerja sih buat catat nih aku nyatet nih gue kita catat sih kita abang kita ya kau ilmu iya kau ini yang nanti kadang aku yang jadi aku yang surai so apa yang mau jadi sih di sini aku di sini mulan mau apa ya tak lindunginya apa ya aku terus duit nganu apa seluruh dunia ini anak butuhku supaya dibakar kalau bisa. Benar-benar sedemikian sederhana. Seperti biasa, orang kalau masih sebelum terjadi atau di saat terjadi nasihat ini diberikan tampaknya biasa, betul, biasa-biasa saja. Tetapi banyak orang sudah mengalami bahwa sesuatu itu akan terasa betul sangat berharga ketika sudah berlalu. Berlalu waktunya, berlalu kesempatannya, ataukah sudah berlalu beliau yang memberi fatwa atau petuah ini sudah meninggalkan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Haji Suparno bin Mintono bin Rosoijoyo sampun tinimbalan mendengar sani Gusti Allah Subhanahu wa taala mboten langkung menika ugi sebagai pembelajaran buat kita semua yang masih hidup bahwa kelak cepat atau lambat pasti kita juga akan mengalami hal yang serupa. Dan apabila orang sudah dipanggil ke rahmatullah, dipanggil ke alam barzah, itu semua amaliyahnya sudah terputus kecuali hanya tiga perkara, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doanya anak-anak soleh. Bapak Haji Suparno kita persaksikan sekeluarga insya Allah sudah cukup di dalam bersedekah jariah, mudah-mudahan Allah terima di sisinya dan pahala yang terus mengalir sampai kelak di hari penghitungan. Ilmu yang bermanfaat, seberapapun ilmu beliau telah diajarkan kepada anak-anak beliau, dan anak-anak beliau kedelapan-delapannya sudah tumbuh beranak pinak juga, mudah-mudahan bisa menjadikan wasilah terus mengalirnya pahala buat Bapak Haji Suparno bin Mintono bin Rosoijoyo. Doa anak soleh itu yang dinanti-nantikan setiap saat, insya Allah anak delapan tinggal enam, tetapi yang dua itu punya anak-anak juga, punya anak cucu juga. Setiap pengajaran yang diajarkan oleh kita semua anak-anaknya, apabila kita lakukan, kita amalkan,
maka pahala kebaikan yang dilakukan itu juga mengalir ke orang tua kita. Doa anak soleh artinya doa anak yang soleh. Tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita juga harus terus meningkatkan kesolehan agar doa kita dianggap oleh Allah, diakui oleh Allah sebagai doanya anak soleh, dan oleh karena diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan yang kita lakukan, anak-anaknya, cucu-cucunya, atas pengajaran beliau, pahala kebaikan akan mengalir juga kepada beliau. Ini nasihat buat kita semua, terutama buat anak-anak cucu Bapak Haji Subarno bin Mintono bin Resoijoyo. Keempat prosesi sebagaimana yang Pak Mutin wau sampaikan, aturaken, sampun kita laksanakan. Sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, dan sudah dimakamkan. Saben-saben usai melaksanakan prosesi pemakaman yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdiri di samping pemakaman dan meminta kepada semua hadirin untuk mendoakan kemudahan bagi beliau, karena beliau sesaat lagi akan mendapatkan soal-soal, akan mendapatkan tantangan-tantangan, pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu hanya atas kehendak Allah bisa beliau jawab, dan wasilahnya adalah amal perbuatan ketika masih hidup. Sehingga kita semua mendoakan, mudah-mudahan Allah ampuni beliau, Allah berikan maghfirah, Allah maafkan beliau, dan Allah berikan kehidupan yang lebih baik di alam barzah, diberikan rumah yang lebih baik dari rumah beliau di dunia, diberikan keluarga yang lebih baik dari keluarga beliau ketika ada di dunia, dan diberikan masyarakat atau teman-teman yang terbaik, yang lebih baik dari teman-teman keluarga masyarakat beliau ketika di dunia. Dan sesaat lagi beliau akan ditanya oleh utusan-utusan Allah, dan kita doakan mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah di dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Amin. Dan doa yang baik dari kita semua akan Allah kabulkan, Allah akan kembalikan kebaikan itu kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan sekali lagi, tadi sudah disampaikan Pak Mutin bahwa keluarga mengucapkan beribu terima kasih atas perjuangan saudara-saudara sedoyo yang mulai tadi mendapatkan kabar sudah langsung bergerak, dan itu mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal yang sangat besar sampai saat ini mengantarkan ke makam, dan itu pahala yang sangat besar. Tidak bisa kami memberikan imbal balik yang sepadan selain hanya ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dari keikhlasannya, ya, dari mulai awal mendengarkan kabar sampai pada malam hari ini. Dan sekali lagi tadi sampaikan Pak Mutin juga, kalau ada khilaf salah beliau, mohon dimaafkan, dan apabila ada keterkaitan hakul adami, hutang piutang dan lain sebagainya, mohon sekiranya diikhlaskan. Dan apabila sangat mendesak untuk tidak bisa diselesaikan dengan pengikhlasan, mohon bisa menghubungi keluarga, terutama yang terkait dengan harta benda, hutang piutang dan lain sebagainya. Demikian dari saya sebagai wakil keluarga yang secara keseluruhan, dan mohon maaf ibu kami juga belum nyampe tempat, tapi insya Allah selama sakit, selama di Bali, beliau selalu mengikuti perkembangannya dan mendampingi juga saudara kita, saudara kami yang lain, kakak kami yang lain masih ada di perjalanan. Mengganteng sekali lagi, Mbah Nuwun sangat, jazakumullah khair, kemudian Allah membalas dengan kebaikan yang besar atas minuman sedoyo. Dan mohon maaf sekali dari kami pihak keluarga, tidak bisa membalas sesuatu hal yang sepadan dari jasa-jasa panjenengan sami. Saking kula mbokile wonten tambahan saking Pak Mutin monggo, saking kula cekap bila taufik wal hidayah wa bi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi masjidahu, ya rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa idza hisab. Wa bil khususan ruhi arwahi Bapa Haji Suparno bin Mintan fil kubri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la takhrimna ajarahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa bil khususan ruhi arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.